Daripada situ, tu, pupuk tu duduk. Satu, dua, tiga, empat, lima, hujung busu tu. Susulan kes keropok beracun sehingga mengorbankan dua nyawa Julai lalu, pekebun dikenali sebagai Uzair Syafawi tampil menceritakan situasi daripada pihaknya. Menerusi satu perkongsian di Facebook, Uzair berkata, keropok berkenaan sebenarnya diletakkan di atas pagar dengan ketinggian 4.5 kaki. Menurut pekebun ini, memang tidak logik kanak-kanak berumur 2 hingga 3 tahun dapat mengambilnya. Tambahan pula ianya diletakkan di laluan kera di kawasan hutan bukannya di tepi jalan. Pekebun ini juga meluahkan rasa kecewa apabila tiada seorang pun wartawan menemu ramahnya untuk bertanyakan hal sebenar. Jelasnya, selepas kejadian itu, dia memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dan tidak lari ke mana-mana pun. Lebih mengejutkan apabila pekebun ini mendakwa datuk kepada mangsa banyak memutar belit cerita sebenar. Pekebun ini juga mendakwa kanak-kanak tersebut telah diabaikan oleh ibu bapa dan penjaga mereka sejak kecil lagi. Katanya, mereka dibiarkan masuk dan berkeliaran di dalam hutan tanpa pemantauan orang dewasa. Dakwanya, pernah satu ketika kedua-dua mangsa berjalan ke rumahnya dalam keadaan lampin penuh najis dan berkaki ayam. Uzair mendakwa lagi, datuk juga tidak ambil peduli dengan cucu sendiri dan mula play victim apabila ditemubual wartawan. Uzair meminta para wartawan berkunjung ke rumahnya di Kampung Padang Ubi Labu Besar untuk mengetahui perkara sebenar. Lelaki ini mahu keadilan di mana ibu bapa mangsa juga perlu ditahan di atas kelalaian mereka. Macam mana boleh jadi ya? Ni, opok tu duduk kat sini ni. Sini. Sampai ke sana. Tu, jom tu. Main ni, ni je lama. Video. Ni, kawasan hutan ni. Ni, kawasan hutan. Macam mana budak umur 2 tahun Tok Wan dia boleh lepas ni? Ni, hutan ni, semua hutan ni. Dia bukan duduk tepi jalan ni. Eh? Ni, ni jalan. Sini tak ada tau. Racun tu, pagar ni tak ada. Racun tu tu duduk dekat sini ni. Ni sini. Sampai tu ke sana tu. Racun duduk. Atas kelalaian mak pok dia. Aku nak kena tanggung. Buta duduk dalam 8 hari. Hari dengan pok-pok ni. Ni lah. Tu. Tu. Rumah lah. Apa tengok ni. Sekejap. Ha tu. Tu. Rumah. Hayal lalai mak pok. Mak pok lalai ni. Ngasuh dia pun lalai, mopok dia pun lalai. Macam mana budak umur 2 tahun ni berjalan kat sini ni? Ni. Ni berjalan dekat sini tu. Masuk dalam hutan tu tu. Tu masuk dalam hutan tu. Tembak lembu. Ni kawasan aku ni nak cerita pagi. Tu pokok pisang tu. Pisang baru tanam tu. Penuh dengan kera cik weh. Mana buat jenang? Kita pun kerja buat ni ya. Ni napia. Nampak hancok. Tu hancok. Tu pokok nyok baru hancok. Kera punya kerja. Kat pilitan ni aku abang banyak kali dah. Haram tak mai pun. Bila jadi kek aku ni baru nak mai. Duduk sampai ke sini. Kopok tu. Daripada situ. Tu. Kopok tu duduk. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ujung busu tu. Nak tengok ketinggian nak? Ampah nak tengok ketinggian nak berapa? Siap tunjuk ampah ketinggian lah. Ni bagi siap kat ampah. Ketinggian pegang. Nah. Oh, lewok. Tu macam ni. 4.5 kaki. Ni 4 kaki tu. Tu 4 kaki. Ni 4 kaki. Setengah. Ketinggian budak 2 ton. Umur 2 ton macam mana apa boleh biar? Atas kelalaian mak pak. Hak mana kata apa? Bagi kera ni bagilah kongsi makanan. Buah ke? Kongsi makanan. Dengan kera. Ni hampa. Nak cerita kat hampa. Nyamuk main. Hampa jangan tampak. Hampa kongsi darah tu dengan nyamuk. Lalat main hinggap kat mangkuk. Jangan halau. Kongsilah rengah tu dengan lalat tu. Benda dah merosakkan. Benda dah datang mudarat. Lepas tu hang nak buat macam mana? 300 ekor ni kera area ni. Ni area ni. Tu umur aku tanam.
Macam-macam. Kami ni pekebun. Minyok. Minyok. Tunyok. Habis kena kunyih dengan kera. Apa bagi kat aku satu solution? Macam mana aku nak buat tu? Pilihan aku dah inform. Tahun 2021. Tak ada action apa pun. Apa nak suruh aku buat apa? Apa nak tengok sangkak kera inisiatif lain? Sangkak kera apa dah? Mari aku tunjuk gambar. Sangkak kera. Melambak. Buta aku duduk dalam. Lepas tu, statement tok dia, statement penjaga dia, putang belik macam-macam. 2 hari kot aku diam lah. Aku malah nak buat apa. Sebab tak mahu ganggu siasatan polis. Pihak polis kita simple. Best. Memang best pihak polis kita. Memang bagus. Tu aku tanam pisang. Nak suruh aku buat apa? Nak tengok sangat kera. Sangat kera apa dah? Area ni saja berlembok. Kera. Hak mana dia cakap pandai. Kata nak suruh buat apa? Doa Nabi Sulaiman ke apa ke. Main ni aku nak pembik 300 ekor kera tu. Aku pergi lempak kau muhang. Hak nak jadi apa? Tu dia lah apa. Tak tahu pala punca. Apa tutuh aku. Pitenah aku. Macam-macam aku kena pitenah. Aku baru je keluar. 2 hari lah. Mampus kalau macam ni. Nanya kat kebun. Atas kelalaian orang lain. Aku nak kena tanggung. Tu sangka kera. Bukan tak ada. Dia tu. Tu ada sekok kera baru masuk lah. Apa nak suruh kuat inisiatif macam mana ni? Tu ada kera sekok. Ha ni. Ha kokrek kokrek. Kokrek. Atas kelalaian mak dia aku nak kena hadap. Mampus lah. Keluarga mereka aku tak tahu boleh ambil ke tak lagi. Buta aku nak. Kami orang susah pekebun. Bukan orang senang. Kalau kami tak boleh bayar denda. Macam mana? Duduk dalam. Kalau orang yang boleh bayar denda, mereka lepas. Tapi nak buat macam mana? Tuhan dah tong macam tu. Kudrat irodat Tuhan macam tu. Jalan lah. Tuhan buat ujian ni. Berapa kali lah. Ada ujian Tuhan ni. Banyak kali dah. Mana? Tengok pisang tadi lah baru kena. Saya nak tunjuk kat empat. Keram eh. Hancur kot pisang. Ni nak tunjuk kat empat. Tu pokok pisang kena hancur tu. Nampak tak suruh aku buat apa? Nampak kata apa? Tak boleh racun. Kera tak boleh racun binatang. Dah tu ya, mana sembok nyamuk tu? Nyamuk bukan binatang. Bersembok nyamuk. Nyamuk mati. Macam mana saya tahu? Binatang juga. Tapi bila binatang datang membudarat. Kan pun nak biang. Bodoh lah. Tuhan kata beruntung mereka menggunakan akal. Dakai jangan duk jadi bodoh lah. Aku kena pergi tenang dalam media sosial kau-kau. Hari ni baru aku buat video. Tengok hancur habis barang habis. Aku kena 8 hari duduk dalam. Tu tengok tanaman aku. Habis hancur. Buat macam mana? Apa cerita mai kat aku? Satu solution. Bukan aku tak buat. Tu. Ni pagar ni. Ni hutan ni. Bukan duduk tepi jalan. Tepi jalan belah ni. Ni tepi jalan. Ni racun tu duduk. Area ni. Ni hutan ni. Sini ulang berbisa saja banyak ni. Tedung selar dah. Tedung senduk dah. Sawah pun dah. Ni ada ni. Racun tu duduk. Tu jalan tu. Ujung tu jalan. Jarak jalan tu nak main ke sini ni. 20 meter ni. Mana mungkin budak umur 2 tahun boleh sampai masuk dalam semak ni. Naya budak dorang tu. Duduk dalam. Aku duduk dalam. Budak dorang meninggal atas kelalaian. Mak pak. Dan juga pengasuh. Nampak macam mana? Tu dia tu. Tu duduk kat situ tu. Ujung tu. Masa wartawan tak gambar tu ujung tu. Ujung tu ada satu. Sampailah kat sini ni. Racun tu duduk. Bukan duduk area ni. Bukan duduk area jalan ni. Sini tak pernah pun buat racun. No. Tu aku kata kat wartawan jangan putang belik fakta. Rumah aku. Ni rumah aku. Tu rumah mangsa. Hak yang kena tu. Jarak 100 meter. Wartawan semua pergi rumah tu. Rumah aku siapa pun tak main. Bukan tanya tentang cerita sebenar.
Mai lah tanya. Tak ambil apa aku punya percakapan satu pun tak ambil. Tu hangpa tengok tu. Ya kok bukan jauh mana. Umur 2 tahun besar mana? Depa nak lepas masuk ni hutan ni. Ni. Ni hutan kiri kanan. Buta aku kena. Lepas tu keluarga depa kata nak ambil tindakan undang-undang. Aku kata tolonglah ambil tindakan undang-undang cepat sikit, kita nak tengok. Aku heret hangpa masuk mahkamah. Atau fitnah hangpa fitnah kuat-kuat. Heret masuk hangpa masuk mahkamah atau fitnah pun hangpa tahu. Buta je aku kena. Ni racun duduk dekat sini ni last. Hak yang dalam gambar, dalam TV. Ni duduk sini ni. Macam tu. Ketinggian ni 4 kaki setengah. Budak umur 2 tahun tinggi mana? Apa tunjuk dekat aku 4 tahun tinggi mana untuk capai benda tu? Kalau siapa kata kera ambil jatuh, tak mungkin sebab aku buat racun ni lama dah. Setahun dah aku buat. Kera kalau dia ambil, dia mesti akan koyak. Apa-apa plastik pun akan koyak. Taklah nasib lah. Buat macam mana? Tuhan nak uji macam tu. Adak lah. Ni nanya oi. Kek nanya oi. Lepas nanti kita cerita lain lah. Nak buat macam mana? Kena-kena lah. Dan jalan lah. Apa nak Tuhan nak bagi ujian kat kita.